Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rumah Belajar 123. Dan untuk hari ini saya ada di tempat yang saya belum pernah lewati, tapi di sebelahnya ada rumah yang namanya La Paloma Villa. Oke, saya akan coba lewat sini. Ini sepertinya bangunan yang tidak dilanjutkan karena saya dengar sih izin mendirikan bangunannya nggak ada, jadi terbengkalaikan begini saja. Jadi sangat disayangkan. Alasannya kenapa? Apakah ada di pinggir lereng seperti ini? Tapi kalau menurut saya sih bisa digunakan untuk memperkuat aja sih jalan raya yang ada di situ. Tapi entahlah. Apa ada oknum yang bermain di situ? Oh, saya tidak tahu. Oke, saya akan lihat ke sini aja. Saya nggak ke bawah-bawah sekali. Saya nanti akan balik lagi karena ya cukup sampai di situ saja, nggak harus seluruhnya yang harus saya lewati. Saya cuma pengen tahu aja sih, di balik tempat ini itu wilayah mana. Oke, sepertinya seperti ini saja, dan itu nanti akan lewat jalan ke kampung. Sebenarnya seperti itu. Oke, terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.